Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Kokil. Dan hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya menghapus produk di Shopee. Bagi yang belum bisa, ikutin cara-cara saya ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Shopee-nya dulu. Di sini, ini aplikasinya ya. Kita buka. Setelah aplikasi terbuka, kita masuk ke akun atau saya ini di pojok kanan ada ini. Kita buka. Nah, di sini kita biasanya ada di beli ya. Kita alihkan di jual. Lalu kita naikkan, cari yang namanya asisten penjualan. Ini kita klik asisten penjualan. Lanjut kita pilih produk. Produkku ya, lanjut kita cari barang yang ingin kita hapus. Oke, untuk sebagai contoh saya akan menghapus produk. Bentar dulu ya, saya cari dulu. Oke, spidol warna lengkap merek Snowman ini ya. Lanjut, ini yang akan saya hapus ya. Kita ubah, klik, lalu kita geser ke atas terus. Nah, di sini ada pilihan hapus ya, kita klik hapus, lalu hapus produk, hapus, selesai. Oke, saya contohkan satu kali lagi, kita cari produk yang ingin kita hapus. Tikpek cair ini akan saya hapus. Langsung kita klik ubah. Lanjut kita naikkan. Di sini ada klik hapus, kita klik lalu hapus. Oke, sudah terhapus. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.